puasa di sini itu harus naik turun. Alah. Kalau lebih banyak orang tarik ya lo. Seperti itu. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Ini mama hidupin lampu ya. Soalnya Mbak Widya udah berangkat ke Gandrung. Dan hari ini mama mau buka puasa di luar bareng Mas Bagas. Ceritanya kita mau ngedit bareng Mas Bagas. Hai Mas. Mas. Assalamualaikum Mas. Ini kenapa kursinya mama kok gak enak banget ya? Ada apanya sih Mas? Aduh, Mas Rizal. Tadi habis di servis. Mau tempatnya? Kita ngedit ya Mas ya. Mama kalau di Surabaya bareng si ganteng Mas Bagas. Kalau di Banyuwangi bareng gantengnya mama yang nomor satu Mas Bintang. Kita hidupnya terpisah antar kota ya Mas. Bensinnya habis. Mana lihat? Ya Allah, kok separah itu ya? Mas. Mas, ada. Santai lah, Mas. Iya, kamu tuh aja kenceng-kenceng, kita masih di lingkungan perumahan. Bahaya. Itu ya tekok ya. Nolong aja. Mama enggak pernah lo bensin habis itu ya, ya. Mau enggak, Pak? Nih. Semoga nggak antri ya. Beli bensin di depan deket rumah makan Gandrung. Kita mau meet time berdua sama Mas Bagas. Karena kita selama ini bukanya puasanya seadanya ya Mas ya. Bukannya apa-apa ya. Kenapa ya Mas ya, males ya gitu ya. Iya ya. Apa mama yang males masak ya? Iya mama. Kalau mama masak nggak dimakan ya bikin mama males juga ya. Soalnya mama masaknya makman kuno. Makman apa? Kuno. Kuno? Iya. Emang makman yang nggak kuno ya apa ya? Oh no, ayo Allah, ya Allah. Kita buka puasanya di mana Mas? Di Westin. Di Westin itu daerah mana? Sana Pakuwon Barat. Oh, kita mau buka daerah Pakuwon. Mas Bagas yang milih tempatnya. Jadi mama ngikut aja. Bisa enggak kenceng-kenceng? Bisa kan? Iya. Okay. Ya tiga sebenarnya. Iya tapi jangan biasa kan. Ini suara apa ya kok enggak nyaman di telinga ini ya. Bentar mama nyari ada suara-suara enggak enak. Few moments later. Akhirnya kita sampailah di tempat buber kita yang ditraktir sama Mas Bagas. View-nya cakep banget. Cakep banget view-nya. Ya Allah, cakepnya. Ini kelihatan Surabaya.
sudah mas. Emang mas buka? Kasih ya. Udah buka belum set kok udah pada ambil-ambil? Dulunya di buka ada yang ternyata kita masih kaya. Masih kaya? Udah, udah, udah. Sekarang kalau ternyata kita masih kaya. Aduh, mak. Ini yang di bawah ini yang Indonesian food ya. Iya, makasih ya. Ambilin. Ah, yang beneran aja mas. Tapi soalnya di bawah. Telat ya kita datangnya. Enggak telat. Apa? Oh harus reservasi ya, dulu. Reservasi sebelumnya. Ini tanggal-tanggal sebenarnya udah full juga sih. Oh, aku baru reservasinya tadi. Oh gitu, dadakan ya Bu. Oh nggak tahu, ini emang udah buka? Udah buka Ibu. Oh, sudah? Buka. Oh belum, cuma bufenya udah buka. Kalau bufenya udah buka? Iya. Buka puasanya oh, belum? Okay. Nah, nanti ada aja Bu. Iya, iya, iya. Musolanya sebelah mana Mas? Musolanya ada di lantai M3 Ibu. M3? Lumayan ya. Ya. Ternyata kira ini tuh makannya mama di lantai atas ini ada ininya juga makanannya juga ternyata ngambilnya di bawah naik turun manualita. Jadi teman-teman untuk teman-teman yang mau ngadain buka puasa di sini itu harus reservasi, jangan lupa ya harus booking tempat dulu. Mama sih dadakan tadi tuh. Alhasil dapat tempatnya di atas. Naik turun ya lumayan. Oke. Mama pesen teh tarik, tarik-tarikan. Pesen teh tarik panas. Dibikinin sama masnya. Nanti aja mama turun nih. Kalau udah wing gitu baru turun. Sekarang naik turun kempor. Tak telepon Pak Bojo sih ngabarin kalau mama udah sampai di lokasi. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah azan ya, spesial teh tariknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, enak, anget. Anget. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Soalnya kan kita harus jaga tas kita ini mas. Enak mas. Kita cuma bukanya berdua menikmatin buka bersama si ganteng. Mas ini sambal terasinya yang mana? Bebek mas ini? Atasnya ke tulangan. Mas dan makan nasi dulu. Emang. Nama kok mirip sama tulang gitu. Aduh. Tulang belulang. Enak. Ini apa martabak ya? Martabak. Mama sih belum keliling ya, makanannya apa aja? Banyak, Mas. Makabaknya enak banget.
mantul mah. Jadi ingat papa, ingat emas, ingat adek. Nanti kesini lagi mas. Berlima dong. Ya layar aja. Jadi tadi yang diambilin sama Mas Bagas udah kelar, Mama. Terus Mas Bagas udah naik turun berapa kali, kasihan. Akhirnya Mama mau ambil sendiri. Karena tadi tuh ini loh, jaga tasnya ini loh. Ya Mas ya, Mama sekarang yang turun ya. Kamen pesen apa Mas? Udah. Enggak. Oke. Mama pengen lihat situasi di bawah juga. Lumayan loh, naik turun loh. Karena di bawah katanya sudah full. Perasaan masih banyak yang kosong. Kenapa kita taruh di atas ya? Pelanggaran. Katanya alasannya udah kebokin semua. Mungkin iya udah kebokin dan belum datang. Wajib ya hukumnya ya, gorengan nih. Nih. Terus aku mau apa ya, guys? Kayak lidah mama ini ya. Cocoknya cuma apa ini namanya? Lalapan, sambelan, penyetan. Oh, di sini kayak gini-gini nih dimakan mentah. Hai. Ini martabak. Ini sushi. Kalau di bawah enak ya, view-nya bagus. Mau ambil makanannya juga, mau naik turun. Ini apa ya? Aduh, kayak nggak cocok sama lidah mama. Ya, wes sekedar tahu dan pengalaman ya teman-temannya. Sekedar tahu ya teman-temannya, disclaimer ya, bukan bermaksud pamer, tapi ya supaya kita tahu ae, menambah pengalaman. Kalau mama buah ini wajib hukumnya. Kalau yang lain-lain enggak wes. Dua aja, jus apel, jus jambu, ngeciti. Pe ambil ini, jus jambu. Bawanya susah. Pantesan Mas Bagas itu, Mama dibawain apa nak? Enggak. Emang susah, apalagi mama sambil bawa kamera, tambah susah. Oh, ini es campur, es dawet sebelah sini. Oh iya, tuh, Mas. Kenapa? Mungkin mau teh tariknya. Sudah tadi. Udah dibikinin tuh, cara bikin teh tariknya itu memang ditarik-tarik ya lo. Seperti itu. Mau belajar silakan hubungi masnya. Raisok gowo, mama off kamera ya, sampai atas nanti ya. Ah, pelanggaran banget. Nuduh apa tadi, station itu ya. Aduh.
kita kok nggak ketemu mas di bawah mas. Kalau gitu kan mama bisa nitip-nitip. Kayak mama nggak tahan deh suruh naik turun mas. Naik turun mas-masan mas mama nanti ambil itu kenapa sticknya? Bisa mama incep? Mas kamu tuh kalau turun sekalian ngambil yang banyak itu mas biar mama nggak naik turun mas. Kalau lidah orang Jawa, kalau lidahnya orang Jawa, tangga enak apa mas? Menyetang. Baik mas. Rak omas tanganmu mas, biar kesana mas. Lama terus ya kameranya. Mantap, Mas. Apa itu? Mas, Mama cari apa gitu, Mas? Itu loh mas, diset, masa harus diset mama belum makan nasi. Tripodnya ini, mama pakai tripod yang bisa gerak-gerak sendiri. Akhirnya nyatain orang lain. Itu ya. Coba ini. Ini elemen lain. Tahu apa ini namanya? Ini kenapa kamu ambil enggak di makma? Nyoba-nyoba. Ya wes kamu yang nyoba-nyoba wes, mama ndak. Apa itu mas? Ya Allah mas, itu kerang mentah tadi tuh mama lihat di sana itu. Padahal ada udangnya loh mas. Aduh, menceng-menceng. Iya, direbus semua mainan. Enggak, mentah itu. Direbus. Oh, udah direbus. Aku udah tanya. Berarti enggak mentah itu. Kalau mentah mama enggak makan. Bisa. Aku lah mentah takut. Ini aja loh mama belum makan nasi, wes rasanya kenyang banget. Lihat kalau sausnya apa mas? Nggak tahu. Ini mama encer. Terus tak kasih lemon mas? Yang ini. Mana? Gak suka mama, susah. Beneran nih. Kan belum mama ini daripada loh Ustaz. Aku ini ngerti mah itu apa itu kaki kepiting rajungan itu mah bukan kepiting iya lah
Mama kok kenyang banget ya, Mas? Endami. Oh. Iya, beneran. Belum makan nasi loh. Tapi perutnya Mamas enggak nampung. Tadi katanya mau ambilin Mama, Mas. Mamas. Katanya mau ambilin Mama. Ya, Pak. Itu diracik sama siapa? Sama aku. Enggak sama chef-nya. Sama chef-nya juga. Ya. Mama enggak mau yang just food gitu. Enggak, aku sendiri, Mas. Isiannya. Oh ya? Oh, bisa ambil-ambil sendiri isiannya. Pilih-pilih sendiri. Mas. Mas kok ganteng sih? Hah? Mas. Aduh. Mas Baja sekarang pemalu. Mana itu punya Mama? Mana sini? Enak. Tadi Ale mantap. Kamu ambil lelaki, Mas? Enggak. Kenapa? Mau ambil yang lain. Ambil yang lain. Pulang-pulang dong kita. Oh, ini ikan ya, Mas? Apa? Ini ikan ya? Bukan, kepiting. Itu kepiting. Wile. Ini anak lobster. Lobster itu, Mas. Lobster apa anak lobster? Ya, anak. Boleh, bisa isak kak mulai-mulai lagi. Padahal yang dimakan sedikit-sedikit, tapi kenyang banget. Lecut banget, Hah? Lecut? Iya. Waduh, Tom Yum ini kesukaan banget. Seger. Lobster. Lobster apa anak lobster ya? Betul, betul. Iya, itu. Ini sudah enggak lima? Buang ini ya, cangkangnya ya. Segini banyaknya yang kita makan. Mana, Mas? Daripada ngambil lagi dessertnya, Mama tutup dengan es krim. Katanya Mas Bagas tadi es krimnya enak, lembut. Kak Mama yang bikin ya, Mas, ya? Mas, Kak Mama yang bikin ya? Apa? Kok bisa selembut ini ya, Mas, ya? Susunya terasa, lembutnya, wih. Sini pulang, Mas. Setelah makan es krim ini kita pulang. Kasih ya, Mas. Mudah-mudahan nanti saya di sini lagi ya. Iya, yeah, amin. Makasih. Awas, Mas. Kita udahan ya, teman-teman ya. Wis kenyang. Walaupun enggak makan nasi, tapi sembarang wis dimakan. Makanannya sih banyak ya, Mas, ya? Banyak. Mm-hmm.
jadi perasaan tantarannya ya mas. Mungkin ini yang datang setelah buka ya mas ya. Iya. Kita tadi kan sebelum buka datangnya. Ini ya Allah mama mau kira-kira mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini mas. Mana tomatnya mama mas? Mas, tomatnya mama mas. Kita bayar dulu. Saya itu ya tambahan apa-apa ya kak ya? Dalam. Pakai mana BCA? BCA ini kak. Wih, kenyang banget. Oh, itu upaya tadi itu. Wih, kota Surabaya kelihatan. View kota itu ternyata ya cantik ya. Kalau malam hari banyak lampu kerlip-kerlip. Walaupun enggak view pemandangan gunung, ternyata view kota juga cakep belakang sana Pak. Kota Surabaya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah nemenin buka puasa mama hari ini bersama Mas Bagas. Sekali lagi tidak bermaksud untuk disclaimer, ini bukan bermaksud untuk pamer-pamer, enggak, sedikit pun enggak ada niat untuk ke situ, hanya kita berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Makasih. Sampai ketemu di vlog-vlog mama selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.